Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini jumpa lagi dengan Mbak Epi. Mbak Epi mau buat camilan kebab mie. Nah, ini dia bahan-bahannya. Tortilla, mie instan, dan sosis yang sudah digoreng. Pertama, kita panaskan dulu teflon, lalu masukkan mentega secukupnya. Panggang tortilla di sisi dalam dan luarnya. Pastikan benar-benar matang ya. So let me sing for you, like the birds in the mountains do, like a child who cries for you, cries for you. Streets and the avenues, there's nothing I'd rather do. Lalu masukkan mie-nya. Masukkan secukupnya ya, sesuai selera. Dan masukkan sosisnya. Tambahkan saus tomat atau saus pedas. Lalu lipat tortilla di sisi kiri, tengah, dan kanannya. Nah, ini dia kebab mie kita sudah jadi dan siap disantap. Selamat mencoba.